Halo guys, pada video kali ini saya akan menguji Kaspersky Internet Security. Saya akan share bagaimana teman-teman bisa mengetes antivirus yang kalian pakai di komputer kalian masing-masing dengan cara yang sangat mudah. Pertama, saya akan tes dengan online test di website ini. Ya. Ini ada beberapa tes yang kita harus jalankan. Mulai saja ya, pastikan antivirusnya nyala. Oke. Yang pertama, hacker test virus. Oke. Klik. Ya, di blok ya. Terakhir, aman. Oke, mari kita melakukan tes yang kedua. Tes yang kedua menggunakan website amtso.org ya. Tesnya bisa ditemukan di sini ya, Windows. Lalu kita scroll ke bawah. Ini ada 6 tes yang kita bisa lakukan ya. Mulai saja dengan tes yang pertama. Langsung diblok ya. Karena saya tidak berhasil mendownload file ini dan karena sudah diblok oleh antivirus. Tes kedua berhasil. Mari kita lanjutkan ke tes ketiga. Oke, untuk tes ketiga saya menggunakan software yang namanya NoB4 Hansin. Oke. Coba kita jalankan saja sekarang. Oke, setelah kurang lebih 8 menit sudah keluar ya, dari 3 dari 19 masih rawan, 14 dari 19 kasus berhasil dideteksi, dan pendeteksian yang salah nilainya ada 0. Oke, untuk ngetes antivirus bawaan Windows 10 saya akan matikan dulu Kaspersky ini. Oke, mati. Oke, kita tes. Ya, kita tunggu saja. Untuk kasus 16 di antara 19 kasus dia dapat mendeteksi, hanya 2 yang dapat dideteksi dan tidak ada kasus yang salah deteksi. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video review saya untuk antivirus Kaspersky ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya guys.